saat ini, tepat pukul 8 malam. Mitra Radar, sesaat lagi, info radar terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah info radar terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Tommy Bastomi. Pendengar radar dari Kota Metro diinformasikan bahwa Bawaslu Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi stakeholders pengawasan pemilu dan pilkada. Hari ini di Kota Metro telah dilaksanakan rakor koordinasi stakeholder pengawasan pemilihan gubernur wakil gubernur Lampung tahun 2018 di Kota Metro bertempat di Aula Pemkot Metro. Dalam rakor tersebut dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Lampung yang terwakili oleh Iskardor B. Kandar, anggota Forkorpimda Kota Metro, Sekda Kota Metro, Ketua dan anggota Panwaslu Kota Metro, pimpinan partai politik di Kota Metro. Rakor tersebut digelar sebagai memberikan pemahaman pengetahuan yang persepsi kepada stakeholder pemilihan akan pentingnya pemilihan yang demokratis sesuai dengan asas pemilu, serta mencegah pencegahan pelanggaran antara peserta pemilu yang kompetisi mengikuti pilkada serentak di Provinsi Lampung yang akan digelar pada tanggal 27 Juni 2018. Demikian info radar terkini, saya Tommy Bastomi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti info radar terkini. 99,2 FM, Radio Radar Lampung.